Ingat semua ya, sebagai ketua ospek, saya mau ingatkan ke kalian semua, selama ospek kalian harus tunduk sama senior. Ngerti gak, Bek? Kalau ada yang berani ngelawan, nanti pada saat kuliah kalian bakal dikucilin dari pergaulan kampus. Oke, Bebek? Malamku ada lima rupa-rupa warnanya. Dor, 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 dor. Eh, Bebek, ternyata lo gak serius ya? Udah, lo ikut gue sekarang. Cepetan! Lala. Apa nih? Lepas. Daripada kalian tutup mata lo pakai itu. Tutup. Cepet bisa enggak sih? Lelet banget. Udah. Sampai nanti ospek selesai, baru lo gue lepas. Kenapa dia, sis? Tadi salah nyanyi. Jangan ada yang ketawa. Oke, semua kembali tenang. Kamu tetap di situ. Kasian deh dijemur. Woy, bebek. Mampus lo. Balik ke barisan kamu. Makasih, Kak. Mai. Aduh! Gak usah tolong! Eh, anak kecil. Sekali lagi lo kegenitan sama Mari. Gue telanjangin lo. Oke, okay. Siap. Sorry, Kak. Nama kamu siapa? Felina. Kenapa ngambil psikologi? Mau jadi psikolog? Nggak tahu, ngalir aja, Kak. Hidup itu perlu tujuan. Masa mau ngalir gitu aja? Kalau aliran kecomberan, mau kecomberan. Enggak kan? Tuh, flirting-flirting gitu kan, tuh kan. Baca tau gak nih, abis nih cara sama gue nih. Hobinya telat aja. Gak punya jam di rumah, hah? Udah, saya gak mau tahu. Sekarang skot jam 50 kali. Ayo, buruan, cepat. Hitung. 2, 3. Selamat datang 5. Para bebek-bebek di hutan kayu mati Sukabumi. Welcome to the jungle! Yeah! Ini adalah ospek lanjutan ya. Masih banyak acara yang harus kalian lewatin di tempat ini. Gua mau ngingetin sama bebek-bebek cewek, awas! Ada buaya darat yang berkeliaran di sini. Woi, siapa itu? Ini ospek. Dari coklat maju. Siapa suruh? Maaf, Kak. Angkat kaki satu. Terusin, Yus. Sekarang langsung kita mulai acaranya. Nanti malam kita punya jurik malam. Bebek-bebek bakal dibantu sama kakak-kakak senior. Kelompok 1, B
Bebek Rizky, Bebek Arif, Opi, maju ke depan. Dan sekarang untuk kelompok kedua, mana Bebek Felina, Bebek Alin, Bebek Dea, kalian maju semua. Kelompok pertama akan dibantu oleh Kakak Olin, dan kelompok kedua akan dibantu oleh Kak Marik. Oke, ingat semua ya. Ini belokan ketujuh, belokan ke kanan. Sekali lagi saya ingetin, kiri, kiri, kanan. Kiri, 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 kanan. Oke? Okay? Oke, Kak. Sasar deh. Posko 321 Posko. Posko 321 Posko. Posko. Kenapa ada sinyal begini? Tifel. Ya, ya udah, kita terusin jalan, ya? Yakin. Yakin. Kayaknya nggak ada jalan kayak gini waktu survei. Lewat situ kali. Sayang, ada yang bawel. Kak, ini bukan kuburan kan? Hah? Kuburan? Erna, apaan sih? Ini kuburan apa ya? Kak, buruan nih keluar dari kuburan. Males nih kak, lama-lama di kuburan. Kuburannya aneh lagi kak. Lin, lo mau ngapain lagi sih? Sumpah keren abis. Lin, balikin tuh bonekanya. Enggak. Kak, kita keluar dari sini yuk. Apaan sih Lin, abisannya gak lucu? Lin, balikin bonekanya. Gak mau. Sini. Yuk.
Awas, hati-hati. Bapak siapa? Oh, maaf. Bapak orang sini? Enggak, Pak. Kamu kotor banget sih. Pasti gak pernah cuci rambut ya. Muka lo antik banget sih. Lin, jurik malamnya udah mau mulai, keluar yuk. Iya, bentar. Jangan mentang-mentang cakung terus lo jadi kegatelan ya. Awas lo. Cakung apaan sih? Cuaca mendukung. Oke, bebek-bebek. Jurik malam akan kita mulai sekarang. Yaudah yuk. Keluar kendali pikirannya, apalagi kalau kondisi jiwa lagi labil, bisa bahaya tuh. Alah, belum kuliah aja lo udah bawel. Yaudah yuk, anak-anak pada nyariin lo. Yuk.
kemana aja sih, Lin? Kemana-mana? Makanya kalau jadi orang jangan baik bengong. Tau nih nyebelin banget sih lo. Kalau lo gimana-gimana nanti kita yang disalahin banyak orang. Udah. Ini gunanya jurit malam. Melatih kekompakan kalian. Apapun yang terjadi, kelompok kalian gak boleh pecah. Ayo jalan. Alin, jangan bengong terus. Ayo jalan. Yos, itu bebek-bebek jangan sampai bangun kesiangan lagi kayak tahun kemarin. Gini aja, pokoknya seluruh peserta kita bangunin jam 5 subuh. Kita ajak air terjun ya. Asik dong. Ada anak baru nih. Bisa kita anak baru Cagung. Udah, Marik tuh gak bakalan lari dari lo kok. Monyetnya gimana? Yalah. Dia tuh bukan monyetnya kali. Dia kan cuma ngefans doang sama Marik. Udah deh, telanjangin aja. Foto terus bareng aja kampus kalian. Ya, gue setuju banget. Setelah itu acara bebas. Tenda 13 kesurupan. Tenda 13 kesurupan. Weh. Wah, gawat, Rick, gawat. Kenapa tuh? Kesurupan ya? Mas, Lin. Lihat dulu, Mas. Lin, sadar Lin. Lihat dong, kok suara berubah? Bisa ngobatin orang, sumpah. Gue juga pernah belajar di internet. Gue pernah kursus sama ahli jiwa. Pegangin. Jo, tunggu Jo. Aduh. Terus. Pak, saya bisa minta tolong cariin orang pintar. Teman saya kesurupan, Pak. Tolong. Tolong. Cari apa?
Di sini saya tinggal bertiga. Saya, Alin anak saya, dan juga ada Mas Tur, tukang kebun saya. Dan sekarang jadi berempat sama kamu. Enggak, Bu. Kamar kamu ada di belakang ya, Nah. Dekat kamar Mas Tur. Kita coba kerja untuk 3 bulan dulu. Kalau kita cocok, kita lanjut. Oke? Enggak, Bu. Loh, Alin? Kok kamu udah pulang? Bukan yang kamu pulang besok? Alin pulang duluan soalnya tadi malam dia kesurupan, Tante. Tapi kamu gak apa-apa kan sekarang, sayang? Gak apa-apa, Ma. Paling cuma demam. Iya, Tante. Mungkin Alin gak cocok aja sama cuacanya. Gak apa-apa, Ma. Tapi badan kamu gak panas, kan? Tante, saya ke kamar dulu ya. Iya. Bentar ya. Ona, kamu ke kamar kamu dulu ya. Kamarnya ada di belakang, di sebelah kiri. Dekat kamarnya Mas Tur ya. Oke, Bu. Aduh. Ya Allah, aduh. Lo yakin gak apa-apa gue tinggal? Yakin. Aspek kan penting, Vel. Ya lebih penting lo lah. Ya udah gak apa-apa. Ya udah deh, gue balik ke kayu mati ya. Tante, saya permisi dulu ya. Makasih banyak ya, Vel. Kamu hati-hati di jalan ya. Iya, Tante. Kamu mau Mama ambil air putih hangat, sayang? Ya udah, kalau gitu kamu istirahat dulu ya. Malamnya udah siap. Serius amat, Non? Kayak nonton bioskop? Non? Ed, gue ngomong gak diladenin. Udah.
pulangnya bareng gue kan? Kayaknya gue pulang bareng anak junior ya, May. Junior? Rick, lo inget kan peraturannya? Panitia gak boleh pacaran sama junior. Inget kan? Rick. 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 Gak usah dibantuin, Kak. Ospek udah kelar. Jangan panggil aku Kak lagi. Panggil Marik. Marik Hariwijaya. Taron, Mai. Bentar lagi mereka pasti pacaran. Hansel. Juga ya, bodinya aja bahenol banget. Ini mangsa gua. Mana bor gua? Bor gua. Wah, ini. Ini modal gua tua-tunya. Enggak lagi. Hah? Ada apa deh? Nolain! Nonalin, ada apa non? Non, non, buka non, non, kenapa non? Hah, mana si Onali? Wah, budak apa orang terakhir denger? Non, Nonalin, lah, jadi kunci. Non, 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 istighfar non, non, sadar non. Eh, non, nyebut non. But, begitu. Eh, sadar. Eh, non. Ini ngerti. Aduh, Hidri gak bisa diem. Dekeran aja. Ya, ilah, non Alin tega ya. Untung jantung saya gak copot. Bangun, makan nasi sama ikan ayam. Aduh, perasaan gue mukanya kayak aki-aki. Ada apa sih, Bang? Gimana ya? Onan! Sini lo! Iya bang. Lama apa sih? Aduh, bangun. Untung. Kenapa bang? Pakai nanya kenapa. Lu lihat tuh, jagain. Gua ke belakang dulu. Thank you.
Tuhannya biar disempet mobil bareng-bareng dah kalau saya bohong. Alasan aja. Awas ya kalian berdua kalau saya lihat kalian melakukan yang enggak-enggak lagi. Melakukan apa emang gua? Udah lu ngagetin aja. Gua ngerti, ntar aja. Sabar. Kok juga bilang kalau gue cuma demam. Itu tuh bukan demam. Gue ngeliat sendiri kalau lo tuh berubah. Udah. Mari gimana? Sekarang ini gue lagi nunggu dia nembak gue. Begitu dia nyatain kalau dia suka sama gue, langsung gue terima tanpa syarat. Lo nggak takut kalau ternyata dia leboy kayak mantan lo? Leboy itu kelihatan dari auranya. Kenapa lo takut jadi korban lagi ya? Tapi menurut lo, Marik punya feeling kan sama gue? Feeling. Miss Jutek apa kabar? Iya, mah. Felina nginep rumah Alin. Besok ke kampusnya langsung dari sini. Ya, oke, mah. Dah. Lin, temenin gue dong, kebelet nih. Lin, gue udah gak kuat. Lin. Tante, gimana kalau kita cari orang pintar? Apa nggak salah kita mau cari orang begituan? Bukannya kita doain aja, Tante? Tante setuju kalau kita memang harus cari orang pintar. Mas
ngapain desah bener? Apa yang ngelitik dengkul gua? Ini rumahnya gak kuat rumahnya gua nih. Makin nah ini dia apa? Emang gak pernah ketinggalan nih modal gue atu-atunya usaha mah apa aja akal-akal. Bukan main mulus bener buah melon luar biasa. Buse, poster bule, brengsek banget gue ditipu. Aduh, 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 Mas, aduh, Mas, aduh. Tau nah, brengsek lu, mata gue nih. Waduh, ya picek dah. Ini semua, Tante sama Mbak Joyo, orang pintar dari Kebumen. Ini anak saya, Mbak. Oh, iya. Kita mulai. Siapa kamu? Siapa kamu? Kisarwana Atmadirga. Kisarwana Atmadirga. Siapa dia, Mbak? Jin, penunggu hutan kayu mati. Dia datang ke tempat yang seharusnya tidak boleh didatangi. Pikirannya selalu kosong. Tolong keluarkan jin itu dari tubuh anak saya, Mbah. Tolong, Mbah. Saya minta semuanya keluar. Kecuali kamu. Duh. Kamu temani saya di sini. Tapi Mbah, mata saya lagi sakit. Kamu tetap tinggal di sini. Mbah, saya kebelet pipis. Kamu temani saya di sini. Saya mau cuci kolor saya, Mbah. Kolor saya pada kotor semua, tinggal. Kalau kamu menolak, jin itu akan masuk ke dalam kolor kamu. Mau? Enggak, Mbah. Jangan. Tega, Mbah, ya. Duduk di sini. Iya. Bantuin saya. Iya. Tidak apa-apa kalau ada saya. Di sini ada kendi. Ada, Mbah. Yang kecil apa yang gede? Saya butuh yang kecil. Iya, Mbah. Bah, ini kendinya. Ya. Apapun yang terjadi, jangan lepaskan kendi ini. Tapi Mbah. Bawa kemari. Hadapkan ke sini. Sengaja saya bikin begitu. Awas, hati-hati kamu. Jangan, Milana.
ya. Pak, ya. Kamu tenang tolongin aja. Alin. Biar Mbah tolong. Pak, tolongin Alin. Iya, iya. Mbah akan coba nolongin kamu. Semuanya sudah di dalam. Ya Mbah, mudah-mudahan Non Alin cepat sembuh, aman. Kalau ditutup, tidak. Tutup, tutup, cincinnya keluar. Tutup. Kamu kenapa? Aku adalah 333 nama itu. Aku adalah kegelapan malam yang ditakuti. Tolong, tolong. Mbah. Aku adalah ibu dari berjuta setan. Aku adalah gerbang kematian. Kunci. Hah? Ada tiga roh yang ada di dalam tubuhnya. Saya menyerah. Tapi Mbah, dia terlalu kuat. Mbah, tolong Mbah. Permisi. Ampun bodinya kayak gitar, mulus, mantap bener. Tur, iya nya. Saya Mona, mau ke Bogor. Cari orang pinter. Kamu jagain Non Alin ya. Hah? Sendirian ya? Untung tangan kakinya udah diikat kenceng. Haha, mukanya juga udah tenang tuh, enggak? Tidur dulu ah. Aduh. Apaan sih? Baru juga gue tidur. Ganggu aja dah ah. Apa sih? Ah, si Onah nih kerjanya nih. Ini lah bukan tutup. Ah. Keras lagi. Hei. Ada anak kecil. Pasti dia. Hansip.
hansip lagi, hantu. Kalau orang ngomong gak didengerin sih, Mbak, saya takut, Mbak, bener, Mbak. Iya, iya. Ayo dong, jangan bengong aja. Iya. Ayo. Mana anak kecilnya? Demi Tuhan, Mas, Mbak, saya nggak bohong, bener. Saya kagak bohong, bener. Ada anak kecil tadi di sini, Mbak. Bener. Masa anak kecil bisa masuk? Udah, sekarang gantian. Mas sama Mbak yang jaga, ya. Sama jaga ya, Mbak ya. Sama selping dulu. Halusinasi. Kamu masih belum percaya kalau Alim bisa berubah jadi orang lain? Please, jangan gara-gara masalah ini kamu jadi marah sama aku. Apa susahnya sih kamu percaya kalau ada anak kecil gentayangan di sini? Barusan Bang Mastur juga ngeliat. Kamu masih tetep aja gak percaya. Kemarin juga Mbak Joyo bilang kan kalau ada tiga roh dalam tubuhnya Alin. Aku ke dapur deh bikin kopi. Marik, tunggu. Sebenarnya tadi aku gak mau marah sama kamu. Abis kamu tadi... Nyebelin. Sorry. Maaf. Oh, panas. It's okay. Maaf ya. Kita Bang. Anu. Nah, Bang. Tadi kunci di mana tadi naruhnya ya? Apa di sini kali? Masuk ke galon atau bukan? Maaf ya. Mungkin apa ke situ kali nyampur sama garam. Maaf, ganggu nih. Jadi nggak enak. Udah, dilanjut. Saya ke belakang dulu. Alin. Alin! Cewek-cewek, ngapain dia jalan sendirian? Lagi galau kali. Udah yuk, kita ke klubnya yuk. Ditunggu anak-anak nih. Nah, ajak dia aja kali. Yeah. Bener. Lagi mau kemana nih? Ikutan yuk, kita mau ke klub now nih. Jo, kau pakai sendal Jo. Tuh. Kacau. Ikutan yuk, di sini ada tempat kok. Yuk. Jo, ambil sendal di gua aja sekarang yuk. Nyah, maaf, bukan salah saya. Kenapa, Tur? Non. Kenapa, Tur? Non Alin hilang.
sendiri. Ajak gabung ya. Hey. Hello. Hi. Hey. Sendiri aja. Mau ditemenin? Hello. Ya, gimana mau diobatin kalau anaknya nggak ada? Anakmu baik-baik saja. Dia di mana sekarang, Mak? Dia di mana sekarang, Mak? Dia di mana? Dia bersama roh itu. Bener gak? Apaan tuh? Kenapa lo? Kenapa lo? Ini siap di dia di bayangan siap lain. Thank you.
dia datang. Jin penunggu hutan kayu mati, Kisarwana Atmadirga. Bukannya ada tiga, Mak, roh yang masuk ke tubuhnya Alin? Tiga roh itu makhluk piaraannya Kisarwana Atmadirga. Jadi kendalinya ada di Kisarwana Atmadirga. Tapi kenapa Alin kemasukannya beda dengan yang lain, Mak? Terus kenapa Alin bisa sadar dan tiba-tiba dia bisa kemasukan lagi? Kan ini aneh, Mak. Jarak tulang iga Alin berbeda dengan orang normal. Salah satu jarak tulang iga Alin lebih lebar dari yang lainnya. Kita udah 2 jam muter-muter cari Alin tapi gak ketemu. Kita harus tetap cari Alin. Mau cari kemana? Ya gak tahu. Pokoknya kita harus tetap cari Alin. Alin tuh harus ketemu. Aku jadi marah-marah sama kamu. Aku khawatir banget sama Alin. Setiap kali dia kesurupan, minumkan ramuan ini. Tolong tante untuk mulai sekarang lo gak bakalan disurupan lagi deh, Lin. Ramuannya Mapiah itu oke juga ya. Iya. Eh, ada yang pengen gue ceritain ke lo soal Marik. Kenapa Marik? Gue sama Marik udah jadian. Kapan jadiannya? Kejadian lucu banget deh, di rumah lo lagi. Waktu itu kan gue sama Marik lagi jagain lo. Terus Marik bikin kopi senggol sama gue. Udah gitu gue sama Marik ciuman. Jadian deh. Dangdut banget sih lo. Gue juga. Aduh. Ya, mereka lagi. Gue kelas dulu ya. Gue juga ke toilet dulu deh. Woi, gue ngomong sama lo. Lo bilangin tuh ya sama teman lo yang jelek. Kalau dia masih berani deketin Marik, awas ya gue abisin tuh cewek. Gue ngomong sama lo, jangan diem aja. Lin!
yuk. Hai, Mai, lo mau kenapa? Ya ampun, Mai. Mai, lo kenapa, Mai? Lo gak apa-apa. Bel, Bel. Thanks ya. Ya ampun. Ya ampun, Mayora. Ya ampun, kenapa, kenapa sih? Mai? Ya, waktunya yang pergi. Non Brenda datang, nganterin Non Ayun kesurupan di kampus. Di kampus? Ya, saya jangan ditinggal sendirian lah. Kan, atut. Saya kan masih pengen hidup. Belum kawinnya. Tega amat sih. Kamu jagain Non Alin. Ya, Tur? Tapi, Tur. Baru mangap. Ada aja dah. Ah. Non. Non Alin. Kamu yakin semua ini gara-gara boneka itu? Pokoknya malam ini harus kita dapetin bonekanya, udah gitu langsung kita bakar. Gimana kalau ternyata pemilik? Jangan banyak pertimbangan deh. Coba sekarang kamu pikirin. Sebelum ada boneka itu, Alin gak pernah kayak gini kan? Ini berarti semuanya gara-gara boneka itu. Mas Marik sama Nveli mau jagain Non Alin ya? Iya. Alhamdulillah. Mas Marik sama Nveli, semoga diterima arwahnya di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Abang pikir kita udah meninggal. Oh iya, maaf, maaf. Maaf, sorry. Sorry, men. Maaf, belum ya. Kalau gitu, saya mau sleeping dulu ya. Aduh. Apaan nih? Ih, gua tahu. Pasti Onah yang naro. Ternyata dia cinta juga sama gua. Taruh di mana sih, Lin, bonekanya? Lin, bonekanya ada di mana? Lin! Lin! Nang ning 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 nang ning ning nang ning 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 nang ning ning nang ning 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 nang ning ning. Bang. Eh, kalau masuk biar punya sopan santun dong sedikit. Pada bengong aja kayak patung. Ngapa lu? Nang ning ning nang ning ning. Nang nang nang. Itu bonekanya Alin. Dari kuburan. Hah? Yang bener? Ini bonekanya Alin. Dari kuburan. Mana gue tadi kecium. Aduh. Nih nih, pegang. Pegang. Kamu yakin, Val? Iya. Kenapa sih? Alin. Ada aja, kenapa sih, Nona Alin? Thank you.
bangun dia aja. Kita kan. Bang, ikat kakinya. Iya, iya. Udah kenceng belum, Bang? Ya elah, gua kan biasa ngikat rambutan, Tik. Diam, diam, apaan sih lo? Diam, udah diikat masih berontak aja. Alin gimana, Tante? Masuk. Jadi kayak gini, boneka itu aneh. Semalam saya taruh di halaman belakang, tapi tiba-tiba hilang gitu aja. Saya yakin boneka itu bukan boneka sembarangan, pasti ada roh yang ngegerakin boneka itu. Saya yang mengambil boneka itu semalam.
Kalian harus bawa Alin ke tempat asal menemukan boneka ini. Ma, tapi kondisinya Alin gak memungkinkan buat kita bawa ke sana. Saya akan kasih ramuan agar Alin bisa bertahan sampai di sana. Kalau gitu aku ikut, Ma. Jangan ikut. Kalau tidak kuat, roh itu akan masuk ke tubuh ibu. Rick, kamu yakin ini jalan yang benar ke kuburan itu? Yakin. Oh, sus, sus. Pak, Bapak masih ingat sama saya? Saya yang waktu bulan lalu camping di daerah sini, Pak. Terus teman saya waktu itu kesurupan, Bapak sama teman Bapak yang saya ada. Saya ingat. Kebetulan kalau gitu, Pak, saya mau minta tolong. Kita harus ke kuburan yang ada di tengah hutan ini. Kita harus balikin boneka yang diambil sama teman saya. Kalau Bapak tahu jalannya, tolong kasih tahu ke kita, Pak. Sekarang ikut saya. Ricky, kita mau dibawa kemana sih? Nggak tahu. Udah ikutin aja lah. Tapi kalau masuk ke dalam rumah itu aku nggak mau, ah. Yuk. Maafin gue. Nggak apa-apa lagi. Lo kan sahabat gue. Kayak setiap perbuatan selalu ada konsekuensi. Yuk. Kalian tunggu di sini. Boneka itu harus kalian kembalikan ke tempatnya nanti malam. Dan ada beberapa syarat untuk ritual. Ritual harus dimulai ketika bulan tepat di atas kepala. Kalian harus berjalan terus ke utara. Nanti kalian pasti akan sampai kamu ke kuburan itu. Ingat, akan ada usaha untuk mengganggu kalian. Jangan sampai terbawa bisikan setan. Sini, sini. Yang terakhir, kalau kalian gagal mengembalikan benda sakral itu ke tempat semula sebelum matahari terbit, temanmu akan kesurupan selamanya. Mas. Valina mana? Val! Val! Valina! Valina! Val! Val! Ada Lin. 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 Alin. Cepat ya, kalau masih gelap. Bel. Bel. Awas, 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 licin, Lin. Awas, awas. Enggak apa-apa. Mari.
Gue udah lama suka sama lo. Hah? Apa? Lin. Marik! Marik! Situ kali, Lin. Gue serius. Gue suka sama lo. Lin, sadar, Lin. Lin. Gue udah lama suka sama Lin, lo. Lin, please, please. Lin. Lo gak kemasukan lagi kan, Lin? Lin, sadar, Lin. Lin, sadar, Lin. 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 Lin, sadar, Lin. Itu lubangnya. Yuk. Tunggu, tunggu, tunggu. Awas, 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 awas. Cari kuburan yang waktu itu ya. Cepet, Mel. Gue seneng lo udah sembuh. Mulai sekarang gak ada lagi yang bakalan gangguin lo. Kita ada di mana? Tenang. Kita di rumah Pak Rusli. Yang dijanjikan. Lin. Kenapa? Aku adalah lintang kitab-kitab itu. Kalian Rick, ketiga memang manusia. Ayo, suruh manusia apa lagi sih? Kenapa? Oke, orang lain lagi. Pak Rusli. Pak. Pak Rusli. Aku adalah kegelapan malam yang dipakiti. Aku adalah sepanjang bulan dan sepanjang.